Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri 1441 Hijrah. Oh, bunyi. Bunyi mereka yang bertugas di barisan hadapan yang tak mungkin dapat menyambut hari raya sebagaimana kita yang lain. Bunyi-bunyi sayur ini juga mengingatkan saya semasa kami sekeluarga menyambut Aidilfitri di luar tembok penjara Sungai Buloh. Kami juga sempat menyambut Aidilfitri semasa melawat ayah tersayang dalam lokap terpilih di penjara yang sama. Kadang-kadang sambut juga di pekarangan mahkamah ataupun lokap bawah tanah. Dan alhamdulillah sekarang dapat juga menyambut dengan kembalinya Dato' Sri Anwar Ibrahim ke pangkuan keluarga tersayang. Saudara-saudari, hari raya dalam musim kita menghadapi wabak penyakit COVID-19, virus SARS-CoV-2 yang sangat berbahaya, yang terpaksa ya menggagalkan gerakan aktiviti ekonomi semata-mata untuk menyelamatkan nyawa, mengingatkan kita kepada talian kekeluargaan yang paling penting. Aidilfitri ini hari kemenangan. Jadi walaupun di saat-saat sepi yang sayu bergelut dengan pelbagai kesedihan, saya selalu mengingatkan semangat kemenangan tersebut. Kita mungkin menghadapi musibah dunia, tetapi sebagai muslimin dan muslimat, jangan sekali-kali terpalit dengan musibah agama. Kita ada iman kita, kita ada kepercayaan kita, dan kita harus mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan yang saya beri kepada diri saya sendiri, kepada anak-anak Safia dan Harith, dan sudah tentu yang saya mahu kongsikan dalam mesej pendek ini adalah selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Moga-moga hari-hari kita walaupun hadapi pelbagai kesukaran akan sentiasa disulami saat-saat indah, senyuman-senyuman yang mampu juga diukir walau di mana sahaja kita berada. Sekian daripada saya, Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Permatang PAU. Dengan rasa gembira,